Haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Semuanya bersemangat, amin. Semuanya bersuka cita, amin. Coba kalau penuh dengan sukacita, lihat kiri kanan depan belakangnya, senyum yang lebar, katakan semangat saudara. Semangat saudara, haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu yang menyertai kita sepanjang umur hidup kita, amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah mengubah kami Tuhan. Kami mau Tuhan semakin bertumbuh dalam iman kami. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati limpah-limpah untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari Tuhan semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Kami mengenal akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang dalam perjalanan Kau sertai Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami Tuhan kebangunan rohani sama yang seperti yang kami alami di tempat ini. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Tuhan berkenanlah Tuhan atas ibadah hari ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau dan Roh Kudus-Mu ya Bapa melingkupi kami, memupus kami Tuhan, untuk kami semakin mengenal akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami mulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Selalu ngajak kita untuk keluar dari bangkunya, menyampaikan ada di depan, belakang, kiri kanan kita. Kasih tos, kasih semangat, katakan selamat datang. Apa kabar hari ini? Hari ini luar biasa. Haleluya. Sebab hari-hari yang kita
akan bilang kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk kamu, untuk saya. Dia akan selalu mengalir baru setiap pagi malam hidup kita. Sebuah tindakan yang sangat begitu berarti dalam hidup ini. Dua hal yang harus kita ingat dan tidak akan pernah terjadi. Di dalam Tuhan tidak ada yang disebut kebetulan, yang pertama. Dan yang kedua,
di dalam Tuhan tidak ada yang namanya keberuntungan. Untung ada, tapi keberuntungan gak ada. Karena Tuhan selalu menyediakan, menyiapkan yang terbaik bagi kita. Amen. Jadi untung ada, tapi keberuntungan gak ada. Karena semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini, Tuhan sudah rencanakan. Begitu pula kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini pilihan kita. Karena begitu baiknya Tuhan, karena goodness, kemurahan Tuhan bisa membawa kita sampai hari ini. Kita nikmati perjamuan kudus, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Negeri hanya roti dan anggur yang akan dibagikan bisa kembali mengingatkan kami betapa besar, betapa dalam, tinggi kasih karunia-Mu yang tidak dapat terukur. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau menikmati perjamuan ini dengan kasih dan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Jadi bukti kekuatan yang datang dari tempat maha tinggi boleh menyertai kau. Bapak Ibu, ini bukan roti biasa, tapi Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
kita mengangkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita letakkan tangan kiri kita dekat dada kita. Pada jamaah Tuhan yang sama, Tuhan memanggil muridnya, coba dekatkan cawan anggur itu kepadaku, biar aku boleh tuangkan anggur yang tercurah ini. Bukan anggur biasa, melainkan ini adalah darahku, bukti cintaku kepadamu, sampai aku datang kembali pada kali yang kedua. Mari kita minum. Feel every breath that I am made.
Lepaskan kita dari lubang kubur. Dia yang menebus kita dari lubang kubur.
menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, menolong kita. Hanya Engkau selalu, Tuhan. Itu sebabnya kami mau berkata terima kasih, Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Berdasar perbuatan Yesus, silakan duduk kembali. Kita akan menabur benih di ladangnya Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Dan Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ya Bapa. Bapa, di tengah ucapan syukur kami, kami mempersiapkan persembahan keluarga kami, wujud cinta kasih kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan iman kami berkata, ya Bapa, apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu, Engkau sendiri yang akan membuatnya berhasil. Dan iman kami berkata, ya Tuhan, malam ini Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari menabur dengan sukacita. Sama-sama.
Tetapi kita masih semangat. Mari Bapak Ibu sekalian langsung saja kita masuk ke